tu. Nah, ni lah paling best kali kita main. Dia boleh lagi train fly, boleh bercakap, main skill. Mang kuaka parakit. Ya, ada Minang kan roja je. Tapi ada 4 ekor sudah kena booking. Hijau, yang biru 3 pun sudah kena booking. Biasa siapa nak nanti dah senang. Inbox, engkau text saya lah senang. Kat TikTok eh, engkau nak ambil masa nanti berbooking. Ni lah bau sedap ni kalau main Mang kuaka parakit. Mang peret. Yeah, salam kuat, how are you? Welcome back to Malaysia, Rajasena, Pukong Sibu, Pada Fifai. Okay, kali ni kita swat baby Mang balik. Okay, yang ni selalu orang suka tengok Mang swat kan. Okay, hari ni kita ada peluang. Sudah kena booking lah. Ada 4 ekor, sudah kena booking. Kali ni apple hijau tak ada jari lah, apple green. Ayah, 4 ekor hijau sudah kena booking. 3 ekor biru sudah kena booking. Tapi ada 1 ekor lagi biru ni. Ada siapa minat Mang biru baby ada swat, kat TikTok message senang. Okay, TikTok inbox nanti. Kita post lah semenanjung. Tak ada hal ni guna bas. Okay, yang ni kita swat lah. Kali ni kita train dia yang Mang ni. Okay, paling best punya masa bila kita belah. Okay, yang ni banyak orang selalu tanyalah. Dia risau baby kecil ke susah nak swat ke lah jaga. Tak payah kau risau sekarang. Kipas pun tak ada halnya. Okay, kita masa ambil paling best 2 minggu sampai 3 minggu. Kalau kau cakap sebulan dia sudah ada banyak bulu. Tapi sebulan kalau owner yang swatkan ada main, itu panggil anak swat, boleh. Kalau tak main mia, liat mia sebulannya ambil, liat susah aku dah. Sebab kita ada main, ada training macam ni goyang-goyang. Kalau suat sampai sebulan, okey tak ada, kau sambung je. Sebab macam kita train sampai 2 bulan, apa tu susu pas kasi customer balik barunya, okey tak ada hal dia. Okey? Paling best 2 minggu sampai 3 minggu ni masa paling best sekali lah. Bulu sikit-sikit, dia goyang, main. Ayo, senang suat dia. Jom kita tengok dia macam mana suat sama je. Kita buat record, panggil nama. Bye-bye. Okay, okay, cocok sama. Kiri kanan pun boleh. Sebab bijak gari, tak ada kisah. Kalau cocok tiup, saya tak rekomen. Tak payah saya nak ajar macam mana. Okay, yang ni tak rekomen. Selalu kena berapa kali masuk tiup, telan tiup semua ni. Bijak gari senang. Sudah swat, biasa dia orang tahu kenapa dia orang suka ambil mount dengan saya. Ambil masa, saya akan train dulu 2-3 hari, sudah jinat. Senang swat guna bijak gari, baru kita pas. Nah, macam ni je. Kita hold dia punya kepala, tekan je. Sama, buat swat. Ini cute, senang main. Ini sudah boleh cardio training. Besok saya buatkan lah macam mana cardio training untuk Mang Perut masa yang kecil ni, masa kita train dia lah. Sekarang cuma kita train swat je. Swat panggil nama, sayang. Bye-bye. Swat sikit. Bye-bye. Swat sikit. Jatuh je. Depan sikit, saya swat ke sudan. Okay? Jom, tengok. Eh, nampak? Cui. Ayo, my cute lah tengok dia. Ayo, kecil-kecil. Goyang. Damn! Goyang, nampak? Goyang eh. Ayo, nampak Mang ni bau sedap main. Goyang-goyang eh? Ha? Goyang-goyang eh? Kan? Dengar dia. Okey lah, biasa, sama. Suat sikit. Okey, you kalau takut 2 jari, engkau boleh 1 padan hold dia. Okey, sini je. Kita hold dia, tekan, sama. Nampak? Dia kalau dia tak goyang. Kalau kau takut dia goyang, takut licin, tak apa, kita hold dia, hold dia je. Kita tekan kepala je, nampak? Dia suar sikit, pam. Tarik, goyang dulu. Ha, nampak? Inilah Mang. Ini baru 2 minggu lebih. Ha, ini paling sedap lah. Ini besok customer suruh ambil dan di Isnin ambil. Ha, tapi saya besok buat lagi satu video untuk kat refraining macam mana. Okay. Saya bawa luar dia. Okay, untuk swap dia macam mana. Kasih dia tengok memperkenalkan kawasan luar. Kasih dia dengar motor-motor kereta punya suara. Tu tengok jari kanan saya semua tak gerak punya tau. Kita tekan dia, hold dia. Ini masuk sikit. Ha, you nampak saya
tolak. Nampak? Macam ni tolak sikit. Tolak suar sikit. Lepas. Tolak suar sikit. Tolak suar sikit. Ha, ni yang kita cara boleh kontrol dia. Takut dia goyang kuat, hold dia satu badan. Ha, okay dah. Nampak? Macam tu je. Okay, buat. Okay, yang ni susu eh. You jangan buat banyak pekat. Jangan cair sangat. Okay, saya boleh tunjukkan dekat sini. Tengok. Ini punya suara. Nampak? Ini okey dah. Tak pekat, tak ada cair. You boleh nampak kan? Ha, macam ni. Okay? Nah, tak pekat, tak cair. Okay, suat. Ada lebihnya, simpan lah sikit punya. Kangara kita buat dah. Okay, cun sikit lah. 12 ml cukup. 12 ke 15, dia makan baik. 12 ke 15, cukup. Yang lebih sikit buang. Jangan simpan lah. Kalau ada burung lain boleh. Kalau kau ambil burung baru, jangan eh, kasih yang dia sudah kena mia susu. Takut apa-apa virus ke sakit kan, dia boleh efek ke burung lain. Kalau burung dia baru ambil, tinggal sikit mia, semua buang, tak apa. Eh, jangan ingat lah jimat ke apa. Ha, tengok dia goyang kuat, tak apa. Kita hold tangan. Kalau takut, satu barang kau hold dia. Ha, papai, papai, cantik kan? Ni mang, mang sedap. Mang kau main macam Basha. Dah fly 3 tahun. Baik-baik dengan saya. Lekat pahu. Dia boleh main skill. Boleh bercakap. Bye-bye. Bye-bye. Okay, kut, 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 kut. Iyuh, no, susu kenyangnya. Last sikit. Okay, sama baby punya masa, kita suap 3 kali, pagi, petang, malam. Macam masa saya lah, 9, 3 lebih pukul 4, sampai malam pukul 9, pukul 10, tak ada hal. Ada orang cakap, bang, saya kerja lah, biji, boleh suap 2 kali tak? Jangan. Tak boleh. Kalau boleh, jangan, eh, baik, eh. You mau suap 2 kali punya burung, boleh. Hantar kasih orang training 1 bulan lah. Sebab kalau nak suap 2 kali, masa burung 6 sampai 7 minggu, baru boleh suap 2 kali, pagi dengan malam. Ha, masa ni kau petang boleh letak pellet kasi dia train dah. Yang ni cara paling baik. Okay, ingat eh, suat 2 kali bukan tak boleh. Tapi nak burung lepas 6 minggu ke atas, you boleh suat 2 kali pagi dengan malam. Masa tu nak kasi train pellet dah, you senang train. Sebab banyak orang kerja nak belah burung macam mana, tak boleh kan? Ha, okay lah. Maknanya ni, you nak booking macam biasa, burung sudah 6 minggu atau 2 minggu ni masa, you hantar kasih orang training macam diorang lah. Ada customer hantar kasih saya, okay bang, saya ambil 2 minggu ni burung, tapi you tolong saya train 1 bulan boleh? Saya masa suat 2 kali atau sekali ni masa, you pass balik kasih saya. Boleh. Ah, ha, macam ni baru dapat main. Okay, kalau tak ada tak boleh eh. Macam kecil-kecil ni mesti mu 3 kali. Tak payah 4-5 kali. 3 kali cukup. Pagi, petang, malam. Ikut masa you adjust. 6-7 jam macam ni kan. Kalau you cakap pukul 9 you suat, pukul 3 tak ada masa, pukul 4-5 suat boleh. Pukul 4 suat ambil masa, pukul 5 suat. Nanti malam lah pukul 10 you suat. You tengok. Ha, kan? You boleh check tengok. Ha, pukul 10-11 you suat. Tengok perut dia ada susu lagi tak. Kalau ada sikit, ha, kau sabarlah. Nanti baru suat pun boleh. Okay, ingat 3 kali. Masa baby mesti mau 3 kali. Ayo, dengar cute dia. Eh? Jangan salah faham eh. Apa-apa susu boleh ambil kapek kuning dengan saya lah. Okay, janji original. Okay, yang selalu saya guna main Nutribird S19 kerjasama dengan Veselaga Company dah. Last video, saya ada buat bag kuning. Atau kamu boleh pergi saya punya shop TikTok, shop Malaysia We All Brother, Malaysia We Pack. Ini official punya. Tak payah kamu risau. Semua barang kualiti. Yang ni je kita boleh garantikan eh. Kualiti, janji burung sehat.